jatuh lu, wah lu pada yang satu binatang yang satu pohon. Action. Parah banget, baru aja nyampe bandara udah ada malapetaka. Lo lihat, gue kayak mens tapi di depan gitu nyet. Untung gak di belakang ya. Minyak gue makan dendeng kampret nih anjing tau gue. Iya. Ngompol dia. Saking excitednya tau gak, jadi kayak Kiko kalau buat saya ngompol. Belum juga berangkat, belum apa, baru nyampe. Gue ini cuma ada satu. Ada-ada aja sih. Jadi kita, tim kita trip kali ini ada. Ini dia tuh, James. Ganteng James. Ada kayaknya orang terbalik banget sama Sadam. Nah ini namanya Dimas. Kayak dia rendah hati gitu. Wih, langsung tahu. Kalau yang ini tinggi hati, tinggi diri, tinggi otak. Enggak, ini kan baru hari pertama ya. Baru hari pertama, nanti lu lihat deh kelakuan dia gimana. gue lebih kayak bosong trivial sih. Dan ada pacar baruku yang kita ini sebelum panas-panasan cek kulit dulu bakalan ganti gak nih. Ya kita kan udah ke beberapa negara nih. Iya. Kan Bangkok udah, Jepang udah, ini negara ketiga. Tiga, kayak vlog tiga berarti jatuh ya. Iya. Ya, taruhan gue kayak vlog 11 deh. Ah, itu November dong. Eh, kita udah sampai. Welcome to Manila. Kita udah sampai di Kamboja kebetulan. Di atas kayak kita semua berubah pikiran. Terus kita langsung bilang aja ke pilotnya, karena pilot teman lama gitu kan. Orang sakit kalian tonton. Kalian yang lebih sakit anjing, lebih sakit ditonton. Oke. 10.000 peso cuma 2 juta aja. Jadi gue seperti biasa, gue kalau ini sampai negara orang, gue gak pernah bawa namanya kayak kartu cash dari Jakarta gitu. Gue selalu langsung lebih gampang ke ATM cari yang ada Mastercard dan Visa nya. Jadi kita kalau di Filipina itu pakai mata uangnya peso. Dan satu duitnya kayaknya bayangan doang gitu loh. Filipina. Thank you buat tadi malam. 1.200.000 ini. Terima mana kan gue ke distrik mulu di orangnya. Sumpah kalau menurut gue, kalian harus berganti ke Telkomsel aja. Karena Telkomsel itu benar-benar memberikan semua kemudahan dengan adanya aplikasi My Telkomsel, which gue nggak pernah harus beli SIM, gue nggak pernah harus nyari-nyari WiFi. Karena gue udah tinggal kayak aktifin roaming dan itu gampang banget dan harganya murah. Kayak ini sekarang gue dapat 20 giga untuk 7 hari dan itu di Filipina. Harganya 200.000. Telkomsel tolonglah gitu. Capek-capek nih. Tolonglah. Jadi kita lagi mau ke tempat makan. Terus kayak nyarinya noodle sih pertama. Kayak pagi-pagi enak noodle gitu sambil kita nunggu kita bisa check-in. Kalau nggak bisa check-in ya paling kita tidur di jalanan gitu. Beran lah. Dari masjid. Jadi musafir. Gak gitu dong. Anjir kita di Vietnam. Dari masjid. Dari masjid. Beneran lu? Dari masjid beneran. Beneran. Jalan anjir, jumat pagi. Siapa tahu keramahan di luar negeri nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan keramahannya kan kayak iya masuk. Duduk. Orang digembok. Apa? Digembok pas gitu. Ya lu pikir apa yang lu expect ada Pak Ustadz lagi. Ngapain di situ kayak di Indo kan gitu. Oke, kita cari makan. Sabar, Grab-nya itu muat enggak dengan kayak ada 6 seater. Harusnya muat ya ini ya.
Ini mood banget sih. Kalau dengan koper gua dua lagi? Enggak. Asal aja yang kemarin Jepang aja. Hemat sih, kalau boleh tahu, Nem. Lo lihat deh. Pantas. Cuma duduk setengah, Nem. Ya Allah. Ini kalau udah di Australia udah gak boleh nih kita begini. Ini kayaknya di kap mobil juga masih boleh nih duduk. Ini badan kita ada merang. Untung gak ada badan lu kecil gitu ya. Badan lu kayak siapa ya? Andro. Lu ini bangku. Tapi posisi lu enak gak? Santai? Enak. Enak. Oh, iya. Enak masukin lu. Ujungnya lu aja. Kita udah sampai di Lingnam Nudo. Tempatnya di situ. Dan hopefully enak ya. Kita sambil nunggu check-in. Gue nyoba kuahnya lagi. Menurut gue gue kayak kurang asin aja sih sebenarnya. Iya sih, kurang gurih. Jadi ini udah sampai nih. Ya emang ini special, tadi sih specialty-nya gue bilang di sini tuh lebih kayak noodle, dimsum sama kuahnya itu bubur. Ya, agak kurang gurih aja sih, kurang gurih. Tapi gue belum nyoba minyak. Ini enak banget gue. Jadi tinggal di kuahnya doang nih kita bikin. Kita enak gak? Jadi kita akan makan dulu. Selamat makan. Jadi plannya adalah karena tadi anjing banget lu bayangin Airbnb gue di cancel gara-gara gue spam. Lah, gak mau duit ya udah. So, gue cari Airbnb lain kan deket sini. Untungnya tadi kita di Tangerang gitu kan Tangerang. Kira kita dapat deket sini terus habis itu orangnya udah bisa langsung accept. Dan tapi tadi gue tanya bisa check-innya baru earliest tuh jam 12. Akhirnya Dimas nemuin tempat deket sini ada kayak buat nge-store luggage gitu. Terus gue pikir kayak di Jepang gitu kan ada storage-nya, taunya gudang anjing, beneran gudang 500 peso. Gue ngeri, tau gak isinya digadein tuh lebih banyak daripada 500 peso anjing. Ini lagi ngapain? Ini lagi ngapain? Mariang! Ayo! Polisi ya? Iya. Kayak di... Enggak, kayak di Italia. Ini kan Polisia kan? Iya. Polisia. Polisia. Aisyah. Weh, Dimas. Enggak lata. Lagi ngetes ya. Diam. Kalau mau santai aja. Buang, buang. Tuh liburan santai gitu. Gua Okay, so sekarang ini kita lagi ada di benteng, salah satu benteng namanya aku lupa. Intinya ini ada detailnya di sini. Ini kayak salah satu tempat bersejarahnya di sini dari zaman dulu banget 1500-an waktu zaman masih kerajaan. Fortnya. Coba saparin.
mau anjing. Ini coba apa namanya? Ah, udah enggak segila dulu nih. Iya, tangina coba tangina. Segila dulu, segila dulu. Dia makan mangga cuy, diambil mangga Filipin. Jatuh lu, wah lu pada. Elah, yang satu binatang, yang satu pomo. Jangan mampu. Oh iya. Ada kafe padahal. Ada kafe, ada buah. Sini gue beliin yuk, kasihan. Panas ya? Jadi kita tadi habis sudah jalan-jalan, makan. Nah, sekarang kita mau check-in, tapi kita balik ngambil luggage kita tadi yang kita store di sini. Baru kita ke Airbnb. Jadi kita udah sampai di Airbnb-nya. Semua orang udah capek banget, gak kurang tidur. Udah gak jelas nih ngomongnya sekarang. Jadi intinya kita ntar mau tidur dulu, habis tidur ntar baru tidur terus balik ke Jakarta. Perjalanan udah lama banget. Terus ya udah, kita ya mau ke strip club karena Dimas katanya mau. Bukannya sadar yang mau ya? Kalau itu jadi bil. Itu ntar diajak lagi katanya. Akhirnya kita sudah mendapatkan sedikit tidur. Masih banyak anjing. Jadi kita sekarang di jam berapa ya? Jam 8 lewat. Kita mau keluar nyari makan. Makanan di mana tadi tempat-tempatnya? Semoga kali ini enggak zong ya, karena hari ini 3 kali kita zong anjir. Tapi ini masih belum tahu mau yang mana. Tadi kasih ada 2 pilihan, tapi si Sadung sama Dimas bilang ke bawah dulu lihat nih. Di bawah keren. Tahu ya? Biasanya Sadam suka lebay biasanya. Terus Dimas ikut-ikutan. Kalau Dimas itu biasanya udah tinggal garnish aja, dia ada bumbu dia di atas top. Kita coba aja lihat aja. Dan abis ini nanti kita akan ada closingan gitu, tapi closingannya itu tertutup untuk publik. Jadi cuma kita yang akan menikmati closingan ini. Jadi nanti hari ini memang gak terlalu banyak sih, karena kita lebih kayak ke arah istirahat dulu sama menyesuaikan diri. Cari makan yang bener dulu kali ini. Ibu mulai jaman deh, makin kesini kok bisa kayak gitu ya? Emang jaman sih dari awal. Kita sekarang lagi mau nyari makan, and then probably kalau sempat kita bakal ke Jazz Club. Gak tau. Ya kenapa? Coba aja kita lihat siapa tau di Jazz Bar asik. Makanan gak enak, makanan. Iya, udah jalan aja gimana sambil kamu cari. Kalau gak kelihatannya kayak sos, kita jalan di situ. Cari apa? Cari hikmah. Kan mau ini. Gue kan mau nge-spill baju gue hari ini. Kemarin sebenarnya udah sempet gue spill juga sih. Tapi gue emang beberapa baju yang kemarin sempet udah gue spill, gue bawa lagi. Kemarin beli di Mangga 2 kan? Iya, ngawur. Gua kato. Coba dem, lompat. Lompat, kaki lu kena sama kaki satu lagi. Ini buat publik dulu. Ini emang disediain sama pemerintah. Buat influencer. Udah bener sih lo, rambut lo bagusan begini. Kalau tadi pagi kayak pacarnya Bobo anjing yang cewek. Gimana ya? Kalau lo mau mati duluan.
kita ngalah dan ngeluh tuh bener. Hey, tenang aja ini bakalan ternyata nggak di Indo, nggak di Jakarta, nggak di luar Jakarta, nggak di Filipina. Roasted chicken set meal lah ini yang penting makan. Sekarang ini kita udah di jalan, gue nggak tahu nih jalan apa namanya, daerah Makati, daerah balik lagi kita tadi ke deket tempat kita stay. Kita di sini nanti mau ke salah satu tempat deh pokoknya. Kita tidak bisa spill itu, tapi itu agenda closingan kita dan lucu banget, jadi mungkin mau stop foto dulu bentar sini. Oke, jadi kita sekarang udah terusir secara parah. Dan gue lupa kalau Jakarta jam 11 ini. Jadi kita sekarang lagi siap-siap, udah selesai sih semuanya. Kita tinggal check out. Abis itu, kita mau kemana sih? Stasiun depan deket. Jadi jawab. Oke, fine. Lu mau, Bi? Gue bonceng. Udah pernah anjir gue. Dia takut aku bonceng. Iya, lu harus tahu sih pas dia lagi terus ngebonceng gue kan, dia lupa ada gue di belakang. Gue dari di sini kan pake puak-puak, gue di belakang patah, gue kena patahnya. Iya, gue juga kayak gitu sama. Gue oke, waktu bonceng lo. Terus gue bawa kamera lagi dong. Gue begini, Ben. Di depan. Gila. Aman banget ini gitu. Gue gak ngerti lagi idenya Dimas. Kata dia ada tempat penitipan, pasti ada tempat penitipan. Tapi kan bukan koper juga ya, Dim. Backpack doang maksudnya harusnya. Ini dititipin gimana? Tau gak, ini lebarnya aja udah kayak lebar koper tau gak lo? Kalau itu dia waras. Ayo, gantian satu. Satu. Biar waras banget. Ya. Seru banget, Dim. Iya, gua. Belum aja baru depan, udah uyu-uyu aja. Sip. Berharap kita enggak denger anjir. Dia udah enggak bakar lu, Dim. Apaan sih gembel? Sekali ya, 3, 2, 1. Apaan sih udah bunyi? Belum anjir, tuh bukan gua. Gimana sih? Jangan tadi belum. Iya kan? Iya kan gue aja. Gimana? Gak mau kalah banget. Kalau Dimas lu denger, gue denger anjir. Kita semua denger. Kita semua denger anjir. Ya gua. Ini aja masih agak mabok. Santai. Mas udah masak mangga. Mampus tawa. Git. Belum ada yang sampai sih tuh kan. Gara-gara itu dia pegang terus. Bang, yang gak gantung.
Ini jadi yang biasa bisa sulap gitu loh. Ya jadi kayak gini. Makin jadi. Iya, jadi sulap nih. Makin jadi. Capoeira, Dem. Capoeira, Dem. Capoeira, Capoeira. Ice Ocha. Two Ice Ocha. Kan dia tadi gimana sih? Kita udah bahas Ice Ocha. Bohong nih. Terenak. Gak pernah bohong Bangun terus, Citra bagus. Kita coba ya, apakah ibu do di sini seenak ibu do di Jepang? Kan beda juga. Sama. Gua enggak tahu jujur beda apa sama, tapi enak jadi kayak ya udah. Apa enak gara-gara dari... Enak karena gua dari kemarin makan makanan enggak enak. Makanan enggak enak terus. Tapi yang ini enak. Coker. Oh, enak juga. Enggak mau ditinggal, gue pake. Sini gue pake. Gue lagi. Kayak harus bandel gitu. Itu gue pake. Kayak lihat tuh harus dari atas ke bawah gitu. Sekarang lagi. Oh, diajarin. kayak gini ya, guys. Sini lu gue pake. Kenapa ada jedanya gitu? Ada koma. Emang keraguan gitu. Gak bisa, harus dari Jawa, Jawa lebih enak. Entek lo kok. Entek. Tantek. Entek. Entek gue. Oh iya, by the way, kita sekarang lagi ada di bandara. Tapi bandaranya bukan bandara main gitu, kayak bandara buat domestik gitu. Karena kita kan mau pergi ke Puerto Ricense. Puerto apalah itu. Nah, kita mau pindah ke sana yang bakal ini bakal benar-benar tripnya. Karena kita emang kalau di Manila, di Filipina tuh bagusnya tuh kayak alamnya gitu. Silakan. Apa cuma ujungnya doang sih jorok banget? Ya gampang banget. Coba. Sampai ini. Bisa jorok gitu gimana caranya sih? Guys, dan kita harus naik ke atas pakai tangga lagi. Kenapa sih dengan tangga tiap trip kita? Anjir, di kamar BO cotok. Oh iya. Kamar BO. Oh my god, siapa yang booking aku hari ini? Tapi di sini mahal ya. Iya, lumayan. Mahal ya. Masuk. Mahal. Kemarin kita booking per kamar 800 ini. Oke, jadi sekarang tripnya akan dimulai. Kita
mau pergi muter-muter kayak ke beberapa tempat gitu. Ini lebih ke alamnya. Kita bakal kayak ramang-ramang, tau gak sih? Jadi tuh kayak sungai gitu yang ada di sini pakai boat kecil. And nanti ada katanya ada ke pantai dikit gitu. Dan kita udah ditungguin karena kita pakai travel gear. Ini ya jadi dalam kekekelan bareng orang. Ini bukan backpack anjir, ini grup. Oh, oke, okay, maaf, maaf, maaf. Iya. Tapi kalau kata si Inventing Anna, Anna Delvey, VIP is always better. So I just think sit in the bag. Jadi kita sekarang udah sampai di tempat namanya Buena Vista. Jadi gue pikir tuh kayak cuma puncak gitu doang, tapi ternyata bagus. Okay. So basically kalau kata Saddam, ini tempat ke Labuan Bajo-nya Filipina, ya kan? Ya kan? Kalau Cebu apa? Cebu Balinya, Balinya Filipina. Ini lebih oke sih dibanding kemarin kita di jalanan-jalanan Manila di ruko-ruko itu. Tapi emang Filipina itu terkenalnya tuh dengan alamnya, guys. Tapi kalau makanan sih tetap nggak ada yang ngalahin Indonesia. Oke, jadi kita udah di ramang-ramang. Kita udah di Sabang namanya. Nah, nanti kita bakal kayak naik kapal dari sini untuk masuk ke dalam gua-gua. Sama persis kayak waktu itu gua pernah di Makassar. Ini namanya The Mediterranean River of Puerto Princesa. Ini National Park itu. Kita bakal naik kapal ini kayaknya deh. Ayo lo, let's go. Let's see. Coba tim elemen, tim elemen. Baywatch. Oke. Jadi ternyata underground river-nya dari Puerto. Oh, kalian ini ya grup dari saya. Tolong lihat ke sini, bukan ke bagian sini ya. Kebetulan saya arsitektur di sini. Jadi underground river dari Puerto Ricensa ini masuk ke New Seven Wonders. New Seven Wonders sampai berkali-kali, jadinya kayak 21 dong. Jadi di sini tuh kayak tempat rekreasinya benar-benar di provide dan didanai banget sama pemerintahnya. Jadi dikasih ginian lihat nih. Jadi ini buat kayak dijelasin nanti di dalam kayak ada apa dan segala macamnya, kayak sejarahnya probably. Karena kan susah ya, nggak semua bahasa Inggris bagus itu dan ngerti itu. Jadi ini didengerin pakai bahasa Inggris. Welcome back to my trip, my adventure. Nyaris jatuh. Kayaknya ini bakal pakul. Gue sebenernya agak merinding gara-gara itu. Jadi gue mau melihat air. Sini atasnya dari banyak lewat-lewat. Tinggal nunggu Batman-nya. Bad boy.
Gila, tadi seru banget, bagus banget. Gua itu kayak pertama kali gua cave explore gitu deh, exploring. Jadi tadi takes like 45 minutes to go back and forth. Nah, sekarang ini kita mau lanjut kayak ada track tambahan gitu. Jadi namanya Seaplane. Nah, tadi gua pikir naik Seaplane beneran anjir. Ternyata nama atraksinya Seaplane, bukan atraksi sih kayak ride-nya. Jadi kita naik kayak flying fox kan. Kalau kata Sadam itu kayak deket banget sama air gitu. Karena kita di atasnya. Biar dapet footage bagus. Ini juga buat kalian tahu. Oke, sama engagement gue. Oke. Wah, anjingnya keren banget sih ini. Dam, fotoin dam. Abis itu udah dicabut kita. Ntar nih, yang mana? Gue sangat tidak merekomendasikan wahana ini untuk kalian yang gak bisa jalanin panjang atau mendaki sih. Gila, jauh ternyata guys, lumayan. Gak jauh itu sih, tapi lumayan. Hopefully it's worth it. Yes, terbang. 800 meter berarti nyampenya berapa menit? Keren banget Jo, lu sayang banget lu gak melek. Takut banget lu. Indo merah. Iya, beda kamera. Beda kamera. Jadi kita sekarang lagi jalan langsung ke El Nido dan perjalanan akan tempuh dalam waktu 5 jam. Jadi kita sekarang cabut dulu. Oh lagi peti mati. Jam berapa sih? Rasanya udah dari siang. Yeay, akhirnya kita sampai dan gue seneng banget ada wifi jing. Akhirnya ngupload semuanya. Tadi udah kayak sekarat ngupload itu kayak
aku nggak HP-nya sendiri, aku nggak kuat, ini bukan salah aku nggak kuat. Akhirnya kabur. Dan ini apa jam setengah? Nggak udah nyampe jam 12 actually. Cuman saking ramahnya orang sini, dia kayaknya nunggu kita udah lama sampai tadi ya. Itu sampai. Masih ribet udah. Lu masih mending ngasihnya di luar ya? Udah. Gua di dalam. Kelapa dimasukin ke dalam. Demi Tuhan anjir. Lagi bobo cover nih kan dibotok kelapa anjir. Ya, friends, welcome to Elite Palawan. Especially thank you for choosing the Palawan Villas and Elite Palawan. Since you already arrived here, may I request to fill out our registrations form? In the first page, could you please write under the line your full name at the back before you sign? Could you please read the hotel policy for us? Thank you so much. Yeah. And Iya, udah baik tuh ayam. Jadi apa? Jangan kayak gitu, soalnya mau anjing. Shut the fuck up, tell you.